Teman-teman, selamat datang kembali. Dan ya, ini dia All Star Tower Defense yang baru ya teman-teman ya. Gila, di universe reset bro, literally di universe reset. Dari world pertama, world kedua, dan kayaknya world ketiga gue belum lihat sih. Ntar kita lihat ya teman-teman ya. Gila semua di universe reset, kalian bisa lihat tempatnya udah bagus banget sekarang. Damn bro, gila macam Sindo. Ini tempatnya apa sih, Wano kali ya? Ini kayak Wano deh. Iya kayaknya ini Wano deh. Soalnya kayak ada tema-temanya gitu cuy. Di world kedua, gue pertama kali nge-spawn di world kedua, dan itu kayak futuristik gitu lah. Di world pertama ini gue baru lihat nih, dia udah jadi kayak begini teman-teman ya. Gila, update-nya keren banget sih. Iya, update kali ini universe reset, literally universe reset, di mana semuanya dirubah termasuk UI teman-teman ya. Dari world-nya semua dirubah termasuk UI-nya. Kayak kalau kalian lihat nih di inventory tuh, inventory sekarang udah kayak begini pak. Gila bagus banget anjir. Bagus sih, bagus. Gila, makin modern lah teman-teman ya. Nggak kayak jadul-jadul banget, nggak kaku-kaku lagi. Tapi ya gameplaynya sama aja, nggak ada bedanya. Cuman kayak UI-nya berubah jadi lebih fresh aja gitu loh. Terus tasnya, nah ini tasnya sama aja kan kayak kemarin kan. Gue nggak tahu apakah nanti diganti apa enggak. Kayak biasa aja gitu kan. Orbs ya, ini masih sama juga. Star Pass sekarang dirubah ya, kalian bisa lihat jadi kayak gini. Keren sih, Star Pass-nya keren, jujur keren. Dan sekarang dia ada story system sendiri guys. Jadi kalau kalian inget, itu tuh item-item kayak Star Pass tiket, terus yang kayak Rubber Fruit ini, Straw Hat, Hanafuda, Ultra Token, itu semua kan waktu itu adanya di inventory ini kan, gabung sama unit-unit kalian gitu kan. Sekarang udah dipisah, dan itu bagus banget sumpah. Itu bagus banget, harusnya dari dulu anjir. Ini penting banget soalnya guys. Jadi kita gak bingung gitu mau nyari item kita. Misalkan kita udah punya Devil Fruitnya udah berapa, atau kita misalkan punya Straw Hatnya udah punya berapa gitu kan. Nah itu jadi lebih gampang. Terus di sini ada skins juga, atau bah gila, keren banget sih. Skin-skinnya semua juga masuk sini. Jadi skinnya sekarang udah gak ada di sini ya. Ya kalau kalian cari di sini udah gak ada skin-skin yang lagi, oke? Lalu ada emotes di sini. Lalu ada mounts. Nah ini mantep banget anjir. Nah gitu dong, dirapihkan gitu kan, storage-nya jadi lebih bagus gitu loh. Dan ya ada unit baru juga ya. Unit barunya adalah push. Woi, gue di invite to team Quincy. What is this man? Ada tim kah? Confirm, oke. Team Quincy? What is Queen? Wait, what? Quincy best. Wait, what? What the hell is this? Alright. Ya, yeah, ini ada lagunya, gue yakin copyright. But I don't know how to turn the game. Sini mati, nanying. Oke. Okay. Wih, sumpah ini gue gak tau ada gini cu. Ada event, maksat. Event apa ini, cu? Ada Quincy, ada Soul Reaper. What is this, man? Oh my God. Ternyata ada event namanya Summer Event, guys. Dimana ada 3 tim. Soul Reaper, Quincy, Hollow. Dan kalau kalian mau join itu kan mesti di-invite sama orang kayak tadi ya. Anjir, oh my God. Ini ngapain main? What the heck? Dan by the way katanya kita bisa jadi kapten cuy. Jadi kayak ada tingkatan-tingkatan gitu kalau kalian di sini ya. Jadi kalau kapten itu dia di belakangnya kayak ada kayak jubahnya gitu cuy. Ini kayak gini kali ya. Dia pakai jubah enggak sih ini? Iya, ini kayaknya jubah kapten deh. Ini ya sama kayak update kemarin-kemarin sih guys. Jadi kayak ada 3 tim gitu ya. Kayak dulu lah ya. Ingat lah kalian ya yang kayak ada Gojek gitu ya. Oke. Dan dia keluar brengsek, memang dajal. Gue sendirian, cok. Oke. Ya kita keluar dulu deh. Kita keluar dulu. Gue gak tahu deh. Ntar kita akan kita lihat, oke. Okay. Jadi ini eventnya tuh mirip-mirip yang kayak tim-tim gitu cuy, yang kayak dulu ya teman-teman ya. Kurang lebih sama kayak gitu sih. Tapi sekarang kalian bisa jadi kapten, dan kalian bisa invite orang cuy ya. Jadi istilahnya kalau kalian main terus, itu kalian akan dapat poin ya. Kayaknya sih untuk ini doang sih, event ini doang sih. Poinnya kalian dapat dari main ini doang kayaknya ya. Gue gak tau juga nih, kalau kalian tahu komen di bawah aja. Kalau yang dari gue baca sih, iya kalian mesti main di event ini untuk dapetin poin-poin itu. Dan kalau kalian berhasil, kalian bisa jadi kapten. Jadi kayak ada sistem poinnya gitu lah. Nanti poin kalian berapa gitu, ntar kalian bisa jadi kapten. Tapi ada beberapa orang yang dia kayak punya prodigi gitu cuy. Prodigi mungkin kayak ini kali ya, apa sih, kayak talenta gitu kali ya. Dia jadi bisa lebih cepet untuk ngedapetin poin, dan bisa lebih cepet jadi kapten. Kayaknya sih kayak gitu.
Dan ini ada juga apa, kalau misalkan kalian main kayak Cape Canaveral Raid atau main apa gitu, itu kalian akan dapetin fireworks nanti kayak item. Terus kalau kalian buka, kalian bisa ngedapetin kayak unit-unit atau mungkin skin-skin gitu teman-teman ya. Ya kayak kapsul-kapsul lah, bisa dibilang kayak gitulah, kayak kapsul teman-teman ya. Tapi ini keren banget sih, sumpah sih ini keren banget. Event kali ini lumayan keren sih, gue suka nih. Jadi ada 3 tim. Sekarang gue masuk Quincy anjir. Dan gue gak tau gimana cara keluarnya. Gue di-invite orang tiba-tiba masuk Quincy. Imagine. Ini di mana eventnya ya? Ini kah? Is this the event? Ya, yeah, Quincy base. This is the event, man. Ini eventnya. Ya, kalian bisa lihat. Gila. Nah, tuh ada ininya tuh remaining 3.900. Ini kaptennya yang mana ya? Gue gak tahu anjir. Katanya sih kalau kapten dia ada kayak belakangnya gitu cuy, ada kayak clocknya gitu ya. Kalau kalian lihat nih, tuh gambar-gambar kayak gini, ada kayak clocknya gitu cuy ya. Di tempat exit, oke. Ya, untuk event nanti aja deh. Mungkin nanti malam gue akan live. Kita main ini ya teman-teman ya. Lu main bagus juga nih. Eventnya lumayan bagus buat main bareng-bareng teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan lihat ke world kedua dulu, oke? Gue penasaran sama world keduanya, sama world ketiganya, oke? Soalnya semuanya harusnya berubah sih. Ya, ini tuh kalau kalian tadi mau tahu eventnya di mana nih, di sini ya. Nggak ada tandanya sih, nggak ada tulisan event ya. Kalau ini kan ada kayak world kedua, story gitu kan, tower mode. Ini nggak ada nih di sini pokoknya nih ya. Jadi kalian baru nge-spawn di sini. Ah, di sini nih tempat eventnya nih. Gua nggak tahu udah gimana kalau misalkan kalian belum di-invite sama orang. I don't know, man. Kalian cari aja. Kalian cari orang yang udah jadi kapten, teman-teman ya. Sekarang kita akan ke world 2 dulu, teman-teman ya. Kita akan ke world kedua. Abis itu baru kita ke world ketiga, baru abis itu kita gacha karena ada beberapa unit baru ya dari special summon seperti biasa. Stardust cuy. Oh ya, by the way, untuk kode baru ya, kalian bisa lihat nih. Ini kode barunya. Kalian bisa pakai aja teman-teman ya, lumayan. Bisa dapetin 300 ya, kurang lebih 300 Stardust lah ya. Itu lumayan banget sih buat kalian gacha ya. So, ayo let's go, kita langsung aja ke world kedua. Oh my god, yeah, this is it. Ini world kedua teman-teman, kalian bisa lihat ya. Kayak futuristik seperti yang gue bilang tadi, kayak futuristik gitu. Anjir, keren banget sumpah. Kalau di world kedua eventnya di mana ya? Bentar gitu gue coba cari teman-teman ya. Kalau untuk di world kedua ini eventnya ada di bagian mana cuy? Tapi ini tempat lebih kecil daripada world pertama sih. Kalian bisa lihat ya. Jadi kayak lebih dipadatin gitu loh. Tempatnya jadi lebih padat. Itu gue lebih suka sih. Kalau tempat terlalu gede bingung juga anjir. Oh, ini kayaknya nih. Ini bukan sih? Kayaknya ini deh. Soalnya tempatnya kadang-kadang nggak kelihatan. Oh enggak, bukan. Gue kira itu. Mana ya tempat buat ke event ya? Kayaknya nggak ada di sini. Oh, ini di samaan ini kali ini. Buset, di tempat samaan ini gede banget. Imagine. Ya, ternyata gede-gede juga sih. Gede-gede juga, cuman tetap lebih gede di world pertama tadi, teman-teman. Ya, aja tempatnya bagus banget, Pak, sumpah. Tempatnya bagus banget ini baru, teman-teman ya. Udah lebih modern, lebih bagus gitu kan. Oh my god, lebih keren. Oh, ini tapi nggak ada eventnya, Pak, di sini, Pak. Kalau di world kedua, kayaknya event cuma ada di world pertama doang deh. Iya, ini nggak ada di sini, nggak ada teman-teman ya. Gue udah muter-muter gak ada ini. Jadi kalau kalian mau event, mesti main di world pertama kayaknya. Oke. Yuk, let's go. Kita langsung ke world ketiga dulu kalau gitu ya. World ketiga, mana world ketiga? Wait, what? Gak ada world ketiga kah sekarang? Wait, what? Wait, gak ada tulisan world ketiga, bro. Where is world ketiga, man? Di sini kah? Loh, world ketiga dihilangin kah? Oh my god, world ketiga dihilangin kayaknya, guys. Gak ada world ketiga anjir. Nani, world ketiga hilang anjir. Iya, sumpah world ketiga hilang, cok. Gua gak tau kemarin, cok. What the hell, gak ada map, gak ada ini lagi, gak ada portal lagi anjir. Ya, rest in peace world ketiga ya. Rest in peace world ketiga, udah gak ada berarti teman-teman ya. So, ya, kita langsung gacha aja deh ya. Gua di sini punya 290 Stardust. Oh ya, by the way, Star Pass. Ini Star Pass kan baru ya. Ada yang baru juga nih si Max Woman ini. Kayaknya akan gue showcase nanti aja kali ya, di live streaming kali ya. Jadi kita lihat di live streaming aja deh ntar itu si Max Woman. Gue udah farming ini sih, udah farming apa nih, XP. Cuman gue males naikin ya gitu. Gue pengen naikin si Pucci nanti karena ya unit barunya ini adalah Pucci, teman-teman ya. Kalau kalian tahu dari JoJo Bizarre Adventure Special Summon, nah ini pak ya. Gila, unit-unitnya keren banget sih. Ada Pucci, ada Kizaru juga, teman-teman. Oh my god, ini pasti keren banget sih Kizaru sih. Ada blessingnya juga lagi Kizaru. Dan ya, ini masih ada Guts. Di Guts masih ada, teman-teman, kalau kalian mau dapetin Guts. Oke, sekarang kita akan coba untuk gacha Pucci, oke. Please, Pucci. Oh, Pucci poison loh, guys. Gila, lihat, keren banget.
Kalau bintang 5 nya poison sih, tapi yang ininya udah enggak nih. Ini ada special ability yang pasti keren sih. Oke, kita akan gacha sekarang. Apa gachanya berbeda? Gacha sama aja. Tapi still man, oh my god, burik sekali ibu. Ya ampun. Gacha. Oke, kita lihat apakah dapat apa enggak. Tolong lah ya, berikan saya Lucci itu kan, saya pengen Lucci. Oh my god. Wajib gue dapet cowok, what the fuck? How? Padahal dia tadi burik loh awal-awalnya guys. Oh my god. Anjir, gue gak nyangka gue bisa dapet, imagine. Sumpah gue gak nyangka gue bisa dapet pak. Iya, sumpah gue gak nyangka gue bisa dapet teman-teman ya. Sumpah, apa-apaan dah. Hoki banget satu kali gacha. Anjir. Padahal kemarin kan gue udah main ya, dan itu gue udah gacha juga dan gue gak dapet apa-apa pak. Anjir lah, imagine. Lagi hoki banget gue cowok. Ya, gue dapet Lucci. Gue pengen Guts sih, tapi kayaknya Guts gak terlalu penting sih. Kizaru kayaknya bagus nih. Dia elektrik soalnya guys, dan dia air unit anjir. Lihat Kizaru, ini kayak bagus ya Kizaru sih. Oke, kita coba dapetin Kizaru. Siapa tahu dapat gitu kan Kizaru. Skip aja lama. Oke, let's go. Siapa tahu dapat Kizaru gitu kan. Nah ini ada Lucci. Oke, gue akan naikin Lucci teman-teman ya. Kita akan pakai Lucci. Oke, nanti kita live streaming malam-malam. Gue akan sambil naikin Lucci sambil kita mainin eventnya ya, karena eventnya lumayan bagus juga nih. Anjir, sumpah gue dapet guys. Apaan dah? Hoki banget anjir, Light Marine. Imagine gue dapet Lucci sama Light Marine. Anjir, tinggal Guts cok. Sumpah, ya gue harap kalian beruntung kayak gue juga ya. Anjir, gue beruntung banget sumpah. Lumayan banget guys, udah dapet Lucci. Masih ada sisa 90 Stardust lagi. Anjir, gue dapet 2 cok. Oke, nice ya. Gue sekarang akan naikin mereka berdua teman-teman ya. So ya, itu dia teman-teman untuk video kita kali ini. Sumpah, ini update yang paling GG sih. Udah gua hoki gitu kan. Terus worldnya keren banget, dan UI-nya bagus banget sekarang. Sumpah UI-nya bagus banget. Dari inventory, ada storage sekarang nih. Bagus banget sumpah sih. Jadi lebih rapi gitu cuy. Yang tadinya berantakan ada di inventory, sekarang di storage lebih bagus lagi. Dan world pertamanya juga bagus, eventnya juga bagus. Wah, gua gak sabar sih ntar main sama kalian malam-malam teman-teman ya. So ya, yeah. Kayaknya itu ya teman-teman untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Like jangan suka, dislike kalau kalian enggak suka, subscribe mau enggak usah di-subscribe. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Ciao.